ada Kenny-nya. Thank you.
sekarang ini kita persiapan Festival Ranu Poso yang kita dengan Petaraya Padungpuya. Sekarang ini lagi proses pembuatan KDP-nya dan sebentar nanti kita akan nilai juga mana yang untuk penempatan yang terbaik, yang tercantik. Jadi kedepannya kalau bisa nanti yang mengerjakan KDP ini harus bernuansa budaya adat Tentena ya. Jadi biar lebih cantik, bernuansa budaya, dan mereka menggunakan tali buntung. Nah ini aktivitas, ini sebenarnya adalah pengulangan aktivitas di zaman dulu ketika proses pertanian sampai pada tahap akhir pengucapan syukur usai panen, namanya padungku. Biasanya memang membuat tempat-tempat untuk mengolah menu makanan pada waktu padungku, dibangunlah KDP seperti ini. Jadi ini yang kita coba mau mengangkat kembali supaya ini tidak hilang di pengetahuan generasi yang akan datang. Dia tahu kebudayaannya apa. Dan itu bagian dari ritual pertanian supaya kita dapat menghargai hasil-hasil pertanian sebagai anugerah Tuhan, dan itu kita harus pelihara. Ya. Yeah.
kapan? Depan kita akan lebih baik.
Jadi kira-kira udah ada evaluasi, kira-kira seperti apa yang jadi dari peningkatan berjalan ya kan? Baru membeli misalnya Pak. Oh, kita sibuk main tahun ini. Sulepana, kami bantu Sulepana sih. Cara kerja mampu via inuyu, ane au pai puyuma buya disendirikan, au pai puyuma eta penjauh disendirikan, supaya dalam kita menikmatinya rasanya beda-beda. Itu yang utama. Dan ane penjauh ngena tabaro, sangan tabaro ndagalo ka kayuku, kayuku ronda ko ne penda puncan jauh tohnya tambutu ya itu ya rancaya jadi ya kenapa mestinya inuyu bukan pakai cake atau brudel pada saat panungku karena turun temurun dari orang tua kita kenal dari orang tua sejak dulu makanan yang sudah disajikan yang siap disajikan pada saat panungku hanya inuyu dengan winalu tadi ini tambah cucur. Ah, tambah ikan-ikan apa semua itu yang ada.
itu yang kita tahu kita sebagai generasi yang ada sekarang yang kita dapat. Jadi adapun kenapa masalahnya sampai mesti hanya ini, kita tidak tahu persis, tapi yang kita tahu bahwa peninggalan orang-orang tua kita, nasi pulut dicampur santan dimasukkan ke bambu yang kita kenal dengan inuyu itu. Jadi alasan apa itu tentu kita tidak tahu persis, karena tinggalan orang tua buat kita semua yang masih ada sekarang. Sama halnya dengan ini binalu, ini binalu juga kenapa dia mesti begini, dia tahan kita mau bawa kemana-mana, dia bisa sampai 3-4 hari dia tahan tidak basi itu sampai ada binalu. Jadi kalau ada keluarga dari desa lain datang berkunjung pada saat kita padungku, mereka diberi bekal oleh-oleh untuk bawa pulang. Itu yang kalau binalu. Kalau yang tadi sagu sana, itu bisa dibawa orang-orang tua dulu kalau mau pergi, biar satu minggu dia awet, tidak cepat basi. Dia mau pergi, karena dulu kalau selesai padungku, orang-orang tua itu sering pergi cari ikan di sungai-sungai atau pergi cari berburu, bawa anjing, bekal mereka di jalan itu sagu yang dibuat kayak tambutu itu yang mereka bawa. Ya mungkin demikian yang dapat kami jelaskan. Dan kalau sayur-sayurnya kita lihat di sana, sayur-sayur tradisional ada ujung rotan yang orang Poso bilang umbut, ujung rotan ya ini ya, atau ini ujung pohon anu ini, pohon nipa, ujung pohon nipa ini. Nah terus dicampur kelapa, nanti dimasukkan ke bambu lagi juga, masaknya nanti masak dibakar itu. Nah terus kalau ikannya juga udang sungai, masaknya juga begitu di masa bambu yang kita kenal dengan ituhu, masanya masa ituhu itu ikannya. Lantas rampah-rampahnya nanti itu dia terdiri dari daun asam, ini daun asam. Daun asam ini asamnya orang kampung ini, daun asam. Nah, terus ditaruh daun arogo. Dan daun arogo ini juga berfungsi sebagai obat. Ini daun arogo ini sebagai obat juga. Itu ke orang yang sering kena asam urat sama kolesterol, dia konsumsi itu bagus untuk obat. Nah, dan udang setelah dimasukin ke bambu, dia dihancurkan begitu caranya. Nah, jadi dia hancur nanti. Selamat siang Madagodagung Pemberata Riba Mama Perpura. Jadi kau lesi sibuk Bang Komisi. Njani pobiasi. Mampu bia cucur. Bali pancinja prosesnya. Mampu bia micucurnya tentu mangan prosesnya na golan daun jurinya. Ungkaleria nepan da pobia evancetu. Iya. Berarti setelah mau juga golan da pakai konco nepan da. Iya, jadi membuat adonannya begitu caranya. Nah, ungkelir kencing dan pukul jaga kencing. Ini berarti dah mengarampai bau lele. Berarti ikan lele nanti akan dimasak di bambu seperti masa udang tadi yang pertama, sama juga dengan ini. Ini arogo. Ini daun onco, orang Poso bilang daun onco. Jadi inilah masakan onco arogo nanti. Ikannya diiris-iris, dimasukin bambu, baru dibakar. Ini yang contoh tadi, yang sana tadi, yang sudah diproses, tinggal mau tunggu dia masak. Cuma belum masak, kalau masak terus sebelum makan ini. Itu bu, tomirumpa. Bisa juga nanti itu bu onco arogo dari lele, bisa begini jadinya. Jadi dia terdiri ikan, kelapa mengkal, onco arogo dan rica biji. Sedikit ditaruh bawang supaya penyedap rasa. Dan ini masakan khasnya kita Topomona. Itu.
Kalau Winalo tadi sudah ada sama, dan ibu-ibu ini dari Sulemana. Ya, mereka datang berpartisipasi dalam kehadiran mereka di sini untuk memeriahkan Festival Danau Poso yang ke-18 gitu. Jadi, dan mereka yang menunggu masaknya ibu-ibu, mereka anak-anaknya santai semua lagi menghibur diri. Ini anak-anak dari ibu-ibu ini, mereka. Bapak-bapaknya lagi sibuk di danau cari ikan. Itu. Mewali, terima kasih di kita buat mama pura-pura anu tong sibuk pa. Tuar parong manana nakanda potunda kanda popancua ka. Selamat siang, tabea. Sekarang ini sedang mempersiapkan nasi bambu yang dalam bahasa Pomona disebut inuyu. Ini terbuat dari beras ketan, kemudian diisi di dalam bambu, diberi santan, lalu dibakar. Sesudah itu ada juga yang namanya winalu. Itu sudah diisi di bambu tadi. Kasih lihat dulu. Ini namanya winalu. Terbuat dari beras biasa, bukan beras ketan. Dibungkus di daun khusus, daun winalu. Kemudian diisi di bambu. Baru diberi air sebentar sampai penuh, kemudian dibakar, dimasak di tempat yang sudah disiapkan. Ini sebagai pengganti piring, boleh tempat nasi, boleh tempat sayur, boleh juga tempat air, boleh dipakai untuk minum atau makan. Untuk ini untuk saguer, satu bambu ini untuk saguer nanti yang akan dipakai pada saat makan, kemudian dituang di dalam gelas. Ya. Saguer adalah minuman khas orang Pomona, orang Poso pada umumnya, sebagai pengganti air. Setiap kali acara-acara, apalagi acara adat, saguer harus ada. Kalau tidak ada saguer, rasanya seperti tidak lengkap. Ada lagi yang lain, kami juga mempersiapkan sayur. Yang bahannya dari ikan dari danau, ikan gabus itu dimasak juga di dalam bambu, tapi sebelumnya sudah dicampur dengan rempah-rempah yang namanya arogo onco. Jadi masakan itu juga namanya masakan onco arogo. Orang sudah tahu itu, oh berarti daging atau ikan yang dicampur dengan sejenis daun yang merupakan rempah-rempah khas orang Pomona. Iya. Kami dari Immanuel Pomona, kami sangat menyambut baik kegiatan Festival Danau Poso ini yang di dalamnya ada lomba kandepe. Walaupun ini sebenarnya di saat-saat kami sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara padungku ini di rumah masing-masing, tapi kami masih berusaha menyiapkan diri, menyiapkan segala sesuatu untuk kegiatan di dalam festival ini. Iya, oh iya, ini lagi kami punya apa namanya ini, kandepe. Ini terbuat dari daun woka ini. Sebenarnya ada daun ku.
khusus yang bis yang bagus, yang agak keras, itu namanya daun silar. Tapi kami tidak mendapatkannya karena waktu terlalu singkat. Jadi hanya terbuat dari daun woka ini. Kalau bahasa Poso di sini disebut iram kombuno. Iya, ini sebenarnya kami bisa menggunakan atap seperti yang lain-lain, tapi kami ingin menghidupkan kembali budaya orang tua, dan kami juga mengenang masa kecil yang sempat kami alami. Kalau dulu kami asalnya dari kaya manya. Jadi kami mengenang kembali masa-masa kecil. Kami pernah merasakan ini secara langsung, berkebun, tidur di tempat-tempat seperti ini. Ya, sekarang kami dari masyarakat Sulewana akan mempersiapkan pesta padungku di tempat ini dengan membuat kendepe yang sudah kenyataan pada saat ini. Jadi untuk persiapan kami sekarang, ada yang sementara menumbuk padi untuk persiapan padungku untuk dimasak di masak bambu. Demikian persiapan-persiapan lainnya, ada masakan-masakan yaitu berupa ikan atau daging-daging lain untuk dimasak lewat bambu sebentar. Jadi dengan ada juga masakan-masakan lain yang dibungkus dengan daun baru isi di bambu, itu namanya vinalu atau nasi bungkus. Jadi demikian juga ada yang dimasak di bambu sebentar, itu adalah kalau bahasa Pamona bilang, bahasa Poso inuyu. Jadi itulah persiapan-persiapan kami yang kami dapat persiapkan pada hari ini. Demikian juga pembuatan kandepe ini yang bernama kandepe pebato. Itulah nama kandepe kami yang kami buat sejak dari kemarin sampai hari ini. Pebato ini adalah nama suku Pamona di sini. Jadi demikian segala persiapan kami ini adalah berupa kue yang bernama cucur, yang sementara sekarang ada dibuat dia punya resep. Jadi inilah persiapan-persiapan kami dengan masakan-masakan lain, adalah inuyu dengan ikan lele yang akan dimasak lewat bambu sebentar. Jadi inilah seperti kenyataan yang merupakan kandepe untuk yang kami sudah pergunakan sejak dari nenek moyang kami kalau membuat perkebunan di ladang sebelum penanaman padi. Inilah rumah untuk kami tempati yang sementara belum membuat rumah yang sebenarnya. Ini kandepe ini adalah rumah untuk kami tempati sementara setelah habis bakar kebun. Habis itu kalau sudah habis penanaman padi, baru dibuat rumah tempat kami yang aslinya untuk seperti rumah panggung. Itulah yang kami buat, yang dari sejak nenek moyang kami, sekarang kami nyatakan pada saat ini. Inilah persiapan-persiapan kami yang berupa yang dikatakan kandepe untuk sementara. Jadi kelanjutan nanti kalau misalnya padi sudah tumbuh, baru kami bikin rumah yang sebenarnya, adalah rumah panggung yang setinggi kira-kira 3 meter dari atas tanah. Jadi inilah sebagai kenyataan persiapan-persiapan kami. Yang sementara ini
ibu-ibu yang sudah mempersiapkan makanan untuk makan siang pada saat ini. Ada ikan mas ini, dan lain-lain sayur-sayuran yang kami sudah persiapkan. Jadi ini lesun yang kami pergunakan untuk menumbuk padi. Kalau sudah menjadi beras, baru dibaking padungku seperti yang dipersiapkan pada saat ini. Kami rame-rame untuk merayakan padungku, karena itu adalah adat istiadat kami sebagai pemona adat Poso, sebagai petani ladang. Ucapan syukur, namanya padungku ini penjelasannya, itulah adalah ucapan syukur masyarakat atau jemaat sesudah panen. Ini dipersiapkan dengan begitu mengorbankan waktu dan tenaga, sehingga ucapan syukur itu dapat disempurnakan di hadapan Tuhan. Would you try? Yeah, thank you. What is it, baby?
Thank you. Yondo kamona.